فلما تقدم من المقوقس هابه أشد الهيبة. Dia pun masuk dalam kawasan kota Rom dan bertemu dengan Raja Mukaukis. Raja dia tengok je. Besar gila. Orang keres. Besar takut. Wadahala fi nafsi minhu khawfun azim. Raja takut tengok Ubadah bin As-Samit. Faqala lil-jari wafdi. Lalu raja kata kepada pengiring-pengiring sahabat 10 orang ni, nahu anni hadha ar-rajul wa qaddimuhu wa yarahu yukallimuni. Raja kata, orang ni aku tak nak tengok, bawa ke tepi, bawa ke tepi. Kalau yang nak cakap dengan aku, orang lain je, ni aku tak nak tengok. Nak cakap pun tak berani je. Faqalu. Lalu 10 orang sahabat, 9 orang sahabat kata apa? Hadha amiruna, inilah ketua kami. وقد عهد إلينا عمرو بن العاص بألا نتقدم عليه. Kami takkan bercakap kecuali dia. Dia ketua kami. وألا نخالف له أمرا. Dan kami diarahkan ikut segala arahan dia. فقال المقوقس لعبادة تقدم إليها أيها الرجل وكلمني برفق فإني أحب منظرك. Raja kata apa? Betul. Awak ke? Ya saya. Contohlah. Ke depan. Ubadah pun datang ke depan. Raja kata apa? Cakap dengan saya lembut-lembut je. Raja kata macam tu. Kalim ni birifqin. Cakap dengan aku lemah lembut. Aku takut tengok umur kau. Macam mana suara dia, wallahu a'lam. Faqala lahu Ubadah. Maka Ubadah kata apa? Araka khiftani. Ubadah kata aku nampak aku macam takut je dengan aku. Dia kata macam tu kat Raja. Fakaifa law ra'aita ashabi. Baru seorang aku kau takut dah. Macam mana kalau kau lihat mujahid yang tunggu dekat luar sana? Macam. Wa fim alfu rajulin kulluhum ashaddu minni quwwatan wa hawlan. Yang dekat luar tu lebih hebat jauh pada aku lagi. Kekuatan mereka. Keberanian mereka. Faqala lahu al-muqawqis. Lalu apa kata raja? Ma'alladhi akhrajukum min diyarikum. Contohnya macam tu. Okey. Apa tujuan kamu datang ke negara aku? Wa ma alladhi turidunahu minna? Apa yang sebenarnya kamu nak daripada kami? Faqala Ubadah bin As-Samit, inna wallahi ma kharajna illa ibtigha'a mardatillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya kami demi Allah, kami tidak keluar daripada Madinah ke sini kecuali untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mardatillah. Tuan-tuan kena ingat. Pesanan Ubadah bin As-Samit, ataina min ajli mardatillah. Kami datang ke sini bukan nak kuasa, bukan nak kerusi PPT, tapi kami nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang rebut kerusi tu, tuan-tuan. Faham ke dia cerita aku ni? Oh, nak sungguh berasa dia. Ha, ni masalah ni. Sahabat ajar, siapa ajar sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keridhaan Allah tu matlamat hidup kita. Dulu dia orang menganjing je. Redha Allah lah sana. Tak menang pun tak apa kan? Tak redha Allah. Menganjing tak apa, menganjing dia menganjing. Kau jangan mamal dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kau berdoa tiap kali Ramadan kau doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kau tak tukar doa tu? Allahumma inna nas'aluka putra jaya wa ma hawlaha wa Kuala Lumpur wa Bukit Bintang wa Petaling Jaya wa PBT wa ila akhirih. Kenapa kata orang macam tu? Tukarlah kalau berani. Tahu tak apa? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Tu doa kita tuan-tuan sampai mati kita yang tu. InsyaAllah. Amin. Tak ada benda yang membahagikan kita kecuali keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Ubadah? Inna wallahi ma kharajna illa ibtigha'a mardatillahi 'azza wa jalla. Demi Allah, kami tak datang ke sini bukan nak kekuasaan kerajaan kota. Kami datang kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahida ilaina nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami telah mengambil bai'ah, perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla takuna bughyata aharina min ad-dunya. Hendaklah kami semua ni kehidupan kami jangan lebih illa kecuali ma yashuddu jawatahu, sekadar untuk mengelakkan daripada kelaparan itu aja.
Tuan-tuan tahu tak mana tu? Maknanya sahabat ni hidup berjuang berjihad, lebih tak ada, hanya untuk sekat lapor je. Lapor makan dah cukup, lebih tak ada. Kan? Maknanya sahabat ni bukan macam kita yang nak projek tu, nak projek ni, nak duit tu, nak tak. Kami dah jadi dengan Nabi macam tu. Wa yasturu auratahu, dan sekadar pakaian yang menutup aurat kami. Li'anna na'imad dunya laisa bina'imin, kerana nikmat dunia bukanlah nikmat sebenarnya. Wa innama na'imu na'imul akhirah, sesungguhnya nikmat yang sebenar ialah nikmat apa tuan-tuan? Nikmat hari akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Faqala lahu al-Muqawqis, maka kata raja ini tuan-tuan, qad sami'tu maqalatan. Aku dengar. Walah umri ma balagtumul ladhi balagtumuhu illa bima zakar. Raja ni macam takut tau, dia mengaku apa yang Ubadah bin As-Samit yang kata. Raja kata, betul demi Allah, kamu takkan sampai ke sini kecuali dengan sebab kamu telah ikut segala yang telah kamu janjikan dengan Rasulullah SAW. Maknanya apa rahsia sahabat ni mara sampai ke Mesir, sampai ke Syam ni? Apa rahsianya? Rahsianya mereka mengambil dunia sekadarnya sahaja tuan-tuan. Dia tak macam kita kan? Kita dah dapat rumah, nak besar lagi. Dah ada dah rumah, nak ambil lagi sebiji. Macam tak cukup kita. Dah ada bini seorang, nak tambah lagi. Kata macam mana? Itu realiti kita pada hari ini. Ada kereta sebiji, nak lagi kereta. Tak cukup. Wa man tasattum 'ala alladhina tasattum 'alayhim illa lihubbihim dunya wa kurhihum laha. Raja dikatakan lagi, dan kamu diberikan kemenangan dengan sebab kamu benci kepada dunia dan mereka sayang kepada dunia. Dengan sebab tu kamu diberikan kemenangan. Ghayru anna rumqa jama'u lakum wa la yuhsa 'adadahu. Tapi raja ni dia nak tunjuk konon-konon dia berani lagi, dia confident, dia kata apa. Tapi kau mungkin ingat, kami tentera Rom bukan sebarangan. Sempat lagi action. Kami dah menghimpunkan ratusan ribu tentera. Zillion, infinity, full. Tentera untuk berhadapan dengan kamu. Wa inna lana'lamu annakum lan taqwa wa alaihim. Dan kamu takkan mampu berhadapan dengan kami. Liqillatikum wa dhiki zati aidikum. Sebab bilangan kamu dekat luar tak ramai pun, dan kamu makanan pun tak cukup. Wa nahnu tatibu anfusana bi anu'ti likulli rajul minkum dinaraini wa li amirukum mi'ata dinarin wa li khalifatikum alfa dinarin wa tansarifu anna qabla an yusibakum ma la taqata lakum bihi. Wa mahajja rajulillah abahu imankum. Dia kata apa tu? Kita orang bagi tawaran, korang 10 orang, kami akan bagi setiap seorang 2 dinar. Celaka betul 2 dinar. Bodoh semua mangkuk ni. Wali amirukum, dan ketua kamu Amr bin Al-As, kami akan bagi 100 dinar. Wali khalifatikum Umar bin Khattab, dan khalifah kamu kami akan bagi 1000 dinar. Kami akan bagi dan kamu balik semula ke negara kamu. Kau rasa apa perasaan sahabat bila kata dia Ubadah bin As-Samit? Lalu apa kata Ubadah bin As-Samit? Innama tukhawifuna bihi min kasatir rum la yasuduna an ghayatina. Sesungguhnya kami tak takut langsung dengan ramainya tentera Rum. Ramainya kamu tidak akan menyekat kemarahan kami. Wa innana muqinuna bi annana sanafuzu bi ihda al-husnayain. Dan kami yakin kami akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu daripada dua kemenangan. Fa in safirna bikum azmat lana ghanimatud dunya wa in safirtum bina azma lana ghanimatul akhirah. Ubadah kata, kalau kami menang menentang kamu, Allah taala akan gunakan kepada kami ghanimah dunia, hasil dunia. Tetapi kalau kamu berjaya mengalahkan kami, kami akan dapat lebih lagi, asyhad ghanimah di hari akhir. Allahu akbar, takbir. Macam tu kefahaman para mujahidin. Menang kalah bukan kerja kita, yang penting Allah redha pada kita. Kita susah penuh nak dapat akidah. Ini masalah kita tuan-tuan. Sahabat kata apa? Kalau aku menang lawan kau, aku dapat habuan dunia. Kalau aku kalah sekalipun, aku akan dapat habuan hari akhirat. Wa'alam.
أنه ليس فينا رجل واحد إلا وهو يدعو الله بعد كل صلاة أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى أهله خائبا، وقد استودع كل واحد منا أهله وولده عند الله. Wahai Raja, aku nak cakap satu benda dekat kau. Semua mujahidin yang datang pada hari ini di Mesir yang sedang mengepung kota Rom, kubur Rom ini, kesemukan setiap kali mereka sembahyang. Lepas sembahyang, mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, an yarzaquhullahu shahadata fi sabili, untuk Allah kunikan kepada mereka syahid yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan Allah jadikan mereka pulang kembali ke kampung halaman mereka. Allahu Akbar. Mana pergi tak kembali, tuan-tuan. Ni berdoa nak syahid. Wa qad istauda'a kullu wahidin minna ahlihi. Dan mereka telah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, dan mereka telah meninggalkan keluarga mereka, anak beranak beranak mereka, harta benda mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka datang untuk mendapatkan syahadah fi sabilillah. Summa arada 'ala al-Muqawqis. Lalu Ubadah pun tak cakap banyak. Aku bagi kau, sekarang aku bagi kau pilihan, wahai raja. Dengar pilihan aku. Imal Islam wa imal jizyat awil qital. Sama ada kau masuk Islam, kalau kau tak nak, tak apa, la ikraha fid din, tak boleh paksa masuk agama, kau kena bayar jizyah kepada kami. Bayar jizyah, bukan GST. Jizyah, jizyah ni dapat pahala, tuan-tuan. Ada syariatnya. GST mengawal, mengapu. Awil qital. Kalau Islam kau tak nak, jizyah pun kau tak nak bayar, kau tidak ada pilihan kecuali kami akan lawan kau habis-habisan. Fa'ata qawmul muqawqis al-Islam, fa'abal qawmul muqawqis al-Islam wa'arif bidaf al-jizyah. Tapi raja di negeri tak nak masuk Islam dan tak nak bayar jizyah, dan mereka pilih untuk menentang tentera Islam. Inda thalika azam al-muslimuna ala iqtiham al-hisni mahma kana thamanu ghaliyan. Sahabat berbalik semula ke kem, bincang dengan para mujahidin. Kita tidak ada pilihan kecuali kita akan rempuh dengan harga yang paling mahal, iaitu nyawa kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan, Allah Taala memberi, membeli daripada diri kita orang mukmin, diri kita dan harta benda kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala.